Bung Riki, dua petarung ulung dan berpengalaman yang akan kita tampilkan di siang hari Sabtu ini. Bis julukan yang diberikan kepada Andre Berto karena dia tergolong petinju yang bengis dalam persaingan kelas welter. Dia petinju yang benar-benar memberikan performa yang selalu terbaik. Sama halnya dia nanti akan kita saksikan ini. Dia sempat terjatuh pada ronde yang pertama, tetapi yang kita katakan dia tetap bertarung bengis dan juga kejam. Dia tampil menekan terus seorang lawannya ini ya. Sampai dia tidak bisa berkutik di ronde ke-8, dia harus menyerah. Padahal ronde pertama dia sudah menjatuhkan lawannya. Sempat menjatuhkan ya. Ya. Kita peragakan ya bagaimana style bertinju dari seorang Andre Berto yang dia bertinju ortodok. Ya. Dan kita lihat tadi di setiap memasuki dia banyak melakukan perang. Betul. Dia melakukan long hook yang banyak super di muka. Ya, mungkin apakah nah. Dia terus melepaskan pukulan ini, hook yang panjang. Dia tidak pernah berhenti. Kiri kanan dia melakukan bentuk seperti ini membesar. Itulah hook yang dia buat untuk menekan dan terus memorbadir seorang lawan. Kalau Carlos Quintana dengan style Puerto Rico dengan gaya softball, dia lebih banyak mengandalkan pukulan. Pecinta sport kan gaya softball berarti kidal ya. Ya. Seperti pemisah. Dia banyak melepaskan pukulan jab dan lurus. Dia melepaskan pukulan lurus terus. Membronong dia juga. Nah, dia pun. Nah, sulit itu tapi aku pulang ini. Okay. Dia banyak melepaskan akumulasi jab street dengan long hook yang sangat bagus. Carlos Quintana, petinju Puerto Rico yang tergolong gaya kidal ya. Ya, ya, dia favorit juga di Puerto Rico. Ya. Terima kasih ya Bu Sikat ya, atas performanya tadi. Ya baiklah pecinta sport one, langsung saja kita saksikan partai kita siang ini yaitu Andre Berto berhadapan dengan Carlos Quintana. Selamat menyaksikan. Tampak goyah, kita lihat Carlos Quintana dan Andre Berto memasuki paruh pertandingan yaitu ronde ke-6. Welterweight title WBC Andre Berto versus Carlos Quintana petinju Puerto Rico. Di ronde yang ke-7 ini, kembali rangkul dan merangkul Carlos Quintana. Andre Berto dengan pukulan uppercut pendek membuat kewalahan Carlos Quintana. Sukses untuk kemenangan win TKO ronde ke-8. Andre Berto versus Carlos Quintana, Puerto Rico.